Tengok orang main gasing pula. Gasing pangkah. Rare. Susah nak tengok dekat kampung-kampung kat Kelantan ni. Jumpa dengan pocik nama ke apa? Nama dia panggil Pok Lo. Pok Lo. Pok Lo kampung Alu Kampung Buyi. Alu Cik Smart eh. Kita kampung. Di dekat Pilu. Dengan cabai pak Tupak. Jadi ni adalah gasing pakoh orang panggil tak? Kayu gapo orang panggil ni? Ni kayu lebah je. Kayu lebah. Pokok lebah lah. So cara buat ni ni lah ambil kayu lagu ni lah. Potong dia. Lepas tu masuk dengan mesin ni lah. Ni cara macam mana kita tengok cara orang nak buat gasing pangkoh di Kelantan. Ni cara dia buat dengan kayu lebar ni. Cuba pakcik buat lah ke mana nak tunjuk. Orang lain tak biasa tengok ni. Biasa tengok ni lah apa ni cara nak buat gasing. Kalau dah siap ni, biasa agak-agak lama mana boleh betuk satu gasing? Tak lama mana. Ni tak lama dah ni kalau kira. Biasalah orang nak buat. Biasa tu berapa jam kalau siap? Alah, 2 jam gitu. 2 jam? 2 jam untuk siapkan pasal gasing. Kita mesin kecil ni. Mesin ni kecil. Kita nak tengok gasing hok siap dah. Jom kita tengok gasing hok siap dah. Tengok pakcik dah. Ni. Ni lah gasing hok siap dah lah ni. Siap dah. Ni betuk dia ni dah. Bertengok ni, ni adalah bentuk gasing pangkah. Dia di Kelantan ni dia ada banyak jenis gasing. Tengok dia. So di sini ni macam ni, tak serupa ke tu dua. Dia tak sama. Tak serupa. Setiap gasing ni tak serupa belaka. Ada juga. Ada. Cuba tengok dia punya bentuk ni tak sama. Banyak bentuk tak serupa. Tak sama. Cuba tengok ni. Banyak lain, betul lain, sama lain. Kata dua tu tu. So main dia kena pusing dengan tali lah. Ikat dengan tali. Ni mau lain ni. Ni lain ke? Semua ni ada-ada ni. Ada lah sikit-sikit. Tak suka semua lah. Okey, di Kelantan ni kita ada juga gasing uri ataupun orang panggil gasing terbang. So di untuk ditumpak ni hanya ada gasing pangkah sahaja. Ni gasing pangkah. Special dia dah. Okey, terima kasih pakcik. Okey, lepas ni kita akan tengok macam mana pakcik-pakcik semua, abang-abang semua ni nak main gasing pangkah. Okey, jom kita tengok pula lepas ni. Selepas proses buat gasing tadi, tengok orang main gasing pula. Gasing pangkah. Rare. Susah nak tengok dekat kampung-kampung kat Kelantan ni. Kita cari dekat sini ni. Dekat kampung di cabang 4 Tumpat. Bersama dengan kru penggambaran untuk RTM. Kita join sekali lah. Kita tengok. Cuba gasing akan bermula sebentar lagi. Gasing pangkah. Kaki dia.
Bali bagi. Bali bau yang pedas. So cara nak bermain gasing ni kena seorang akan balik dan berpusing, dan seorang akan pangkah. So pangkah tu kena kalau macam ni kira ada point lah. Kalau kena sebelah sini, sebelah keluar belah sana tu memang tak ada point. Lagu tu cara dia. Macam tu cerita. Seorang akan baling, seorang pembaling, seorang akan pangkah. Jaga kiri-kiri, jaga kiri-kiri, jaga kiri. Macam mana dia nak pangkah gasing. Ini buat jaga. Oh, ni maksudnya dalam, masih dalam gelanggang. So tak ada point. Ada point tak? Tak ada point. Tu cara dia kita kita royak macam mana nak bermain gasing pakuh ni tu. Ya jelah. Point berapa point biasa? Sekarang ni 97. 97. Satu-satu point lah. Satu-satu point. Ada dua tadi. So. Tu dia. Kali dia pakuh tu dia lekat. Gasing hak macam tu lekat dah. Dia akan jadi 2 point. Oh, tu tubik dia habis kan? Habis ya? Kosong. Tak ada mata. Itulah cara-cara bermain gasing pakuh. Okey, ini ada lagi last round ni. Last round. Jaga kiri eh. Last round ada lagi pakuh. Pakuh. Oh, ni kira ada point lah ni. Ada point lah ni. Habis dah. Okey, habis. Habis. Habis gasing pakuh. So itu sajalah untuk gasing pangkah, dan saya tunjukkan untuk tontonan tuan-tuan dan puan-puan. Gasing pangkah ni memang agak popular juga di Kelantan. Jadi jangan lupa tonton Semuta Guide channel, subscribe, like dan share. Seterusnya macam-macam ada lepas ni. Kita tengok permainan tradisi, kebudayaan, kesenian semua ada. Okey, bye bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.